Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Cai Cangan. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Cai Cangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar saya semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Dan kali ini saya akan melakukan grounding. Ini adalah bahan bonsai beringin iprik yang baru saya lepas dari polybag, dan kemarin ini ada hasil dari gabungan beberapa batang. Dan juga di sini juga akan saya tambahkan beberapa lagi untuk membuat batang akan lebih besar, dan tentunya akan saya buat gerak dasar dan tangan percabangan kanan dan kiri terlebih dahulu untuk tahap awalnya. Ya, sementara ini saya rapikan dulu akar-akarnya, saya potong yang arahnya tidak beraturan, sekaligus akan ini saya ikat kenceng agar nantinya bisa menyatu. Juga saya buat cabang atau tangannya untuk cabang pertama, dan cabang kedua untuk tangan kanan dan kiri. Kemarin ini sudah saya tanam kurang lebih 6 bulan. Beberapa di antaranya sudah menyatu. Dan ini saya bongkar untuk kemudian akan saya ground nantinya agar pertumbuhannya lebih cepat. Jadi saya buatkan galian tidak terlalu dalam. Dan ini saya buat tatakan dari seng yang sudah saya buat cembung tatakan akar seperti ini. Ini akan nantinya akarnya bisa leluasa atau fokus akarnya bergerak ke samping, tidak lagi bergerak ke dalam atau ke bawah. Saya timbun, saya bentuk sedemikian rupa untuk tanya. Setelah itu ini kita tata sedemikian rupa akarnya yang tadi sudah saya potong-potong proporsi akarnya agar semuanya bergerak ke luar, artinya agar akarnya melingkar sempurna. Ini tadi kita timbun, saya hanya menggunakan media tanah saja tanpa ada media yang lain. Nanti kalau sudah sekiranya hidup, biasanya saya kasih pupuk kotoran hewan. Oke, sudah selesai kita timbun, kita tunggu beberapa bulan nanti kalau kelihatannya sudah hidup, nanti akan kita pupuk kotoran hewan. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Akhirnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.